berkaitan isu pengambil alihan saham MHB. Tetapi Yang Amat Hormat Tambun, saya ada beberapa kekeliruan yang mungkin dapat diperjelaskan di Dewan Mulia ini. Yang pertama, ini suatu keputusan dan perkara yang besar, Yang Amat Hormat Tambun. Adakah telah dibawa ke Kabinet? Kerana ada sumber daripada Kabinet sendiri mengatakan perkara ini tidak dibawa ke Kabinet. Yang keduanya, mengapa kita laksanakan sekarang? Tak tunggu dulu ke? 2 tahun lagi ke? Ataupun bagaimana? Kenapa kita perlu adakan sekarang? Yang ketiga, Yang Amat Hormat Tambun, ia melibatkan lapangan terbang. Sudah pasti isu keselamatan negara juga akan terjejas. Dan bagaimana jaminan kerajaan dengan pengambilan alih saham ini tidak akan menjejaskan isu keselamatan negara kita? Dan berikutnya, Yang Amat Hormat Tambun, kenapa tak ada syarikat Malaysia yang mampu untuk kita bekerjasama dalam konsortium ini? Dan apakah implikasi yang terdekat sekiranya kerajaan membatalkan urus niaga dengan GIP ini? Terima kasih, Tan Sri Petua. Baik, silakan Menteri. Terima kasih, Yang Besar. Pertama, semua pelaburan PNB, KWSP, Khazanah, itu bukan urusan Kabinet. Sama ini, dan saya lihat juga minit-minit mesyuarat Kabinet sebelumnya, keputusan pelaburan Khazanah, PNB ataupun KWSP tidak dirujuk untuk Kabinet. Termasuk semasa rakan-rakan sebelah sana menjadi anggota Jemaah Menteri. Tetapi dalam kes ini, saya dah maklumkan selepas itu. Saya maklumkan Kabinet, ini yang berlaku. Ini sebagai makluman saja. Jadi kalau ada ahli Kabinet yang bangkitkan bahawa kami tidak tahu, betul. Ya, kerana saya maklumkan setelah keputusan dibuat. Baik. Mengapa sekarang? Ini kerana dirunding sejak setahun yang lalu, melihat kepada keupayaan dan kapasiti lapangan terbang sekarang, pengurusannya, walaupun ada mencatat keuntungan, tetapi unjuran keuntungan dan kapasiti itu jauh lebih rendah daripada apa yang dicapai oleh lapangan terbang dengan negara jiran, sama di Singapura, atau Thailand, atau Jakarta. Itu. Faktor keselamatan tidak berbangkit kerana masih milik kerajaan, satu. Keselamatan tanggungjawab kerajaan. Pengurusi syarikat dan CEO masih rakyat Malaysia. Itu cara-cara ditegakkan. Ini berbeza daripada. Jadi soal penjualan MHB tidak berbangkit sama sekali. Siapa yang ajar cerita penjualan ini? Penjualan MHB kepada syarikat tidak bangkit sama sekali. Kerana milik kerajaan dari 41 ke 70%. Pengurusi syarat dia mesti rakyat Malaysia. CEO rakyat Malaysia. Keselamatan keseluruhannya tanggungjawab kerajaan Malaysia. Baik. Jadi yang itu ya dah cover ya. Terima kasih. Implikasi Yang Amat. Implikasi sekiranya dan, baik. Sekiranya tiada syarikat ya. Malaysia ke? Baik. Pertama, mengikut Khazanah dan KWSP, melihat pada prestasi, tentunya kita memerlukan sedikit masa. Seperti mana kes digital atau AI, itu kerjasama ataupun semiconductor dengan syarikat asing itu sangat penting. Termasuklah dalam soal pengurusan pelabuhan lapangan terbang skala besar. Keduanya, implikasinya memang berat. Ya, kalau pertama kita sebut dalam penyenaraian yang besar. Ini yang akan digunakan menyerang. Saya bila saya sebut, kalau syarikat itu ada kepentingan di Israel, ya, itu bukan keputusan kita syarikat Israel. Syarikat Apple, Microsoft, ya, Nvidia, semua ada kepentingan di Israel. Apakah kita batalkan? Dia bunyi sedaplah bagi orang dengar seronok. Kita ni hebat, pejuang. Tapi sebenarnya tidak realistik. Saya bincang dengan pimpinan Hamas, tidak berbangkit pun. Ini lebih Hamas daripada Hamas. Ini jadi masalah kita. Jadi saya nak jelaskan di sini bahawa menjual maknanya 20 bilion pasaran saham di Malaysia. Ada kata apa salahnya? Oh, kerana prinsip kita boleh jangan kita korbankan maruah negara. Tapi soal prinsip, kita tak korbankan apa-apa. Apa yang kita korbankan kerjasama dengan GIP? Apa yang dikorbankan oleh Kerajaan Perikatan Nasional tak kalah serah BlackRock untuk urus dana EPF? Ya, tidak ada korban. Saya pertahan keputusan itu.
saya tidak jadikan ini isu politik, tapi saya nak bagi data dan angka supaya kita tahu keadaannya.